adik-adik, wah ketemu lagi loh sama Lo Sejun di sini. Udah siap belum kalian semua untuk beribadah? Lo Sejun juga udah siap sih, tapi adik-adik ada yang kurang nih. Lo Sejun cuma sendiri. Lo Sejun mau sulap dulu ya. Lo Sejun mau panggil temen Lo Sejun. Siapa kira-kira adik-adik? Coba adik-adik tebak ya, siapa ya? Satu, dua, tiga. Lo Sejun Panti. Hai. Satu lagi siapa ya? Lose Orel. Halo adik-adik. Ada yang kurang Lose. Kursinya masih kosong. Siapa sih? Kita panggil yuk Lose Satrionya. Tuh, dua, tiga. Lose Satrio. Halo adik-adik. Nah adik-adik udah siap semua ya Lose-losenya. Adik-adik juga sudah siap pasti di rumah. Yuk kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian Yesus memanggil dari Kidung Ceria nomor 214. Bangkit berdiri adik-adik semua. Lihat gerakan dari Lo Seorel dan Lo Sepenuh. Semangat adik-adik. Susun baik-baik. Nah, tapi sekarang tetap ya adik-adik harus libatkan Tuhan dalam setiap rencana adik-adik. Yuk, masih dalam keadaan bangkit berdiri, yuk kita nyanyikan Plan For Me. My God has a plan for me. It's a very special plan that only He can see.
gak bisa dong aku ngikutin my plan. Udah hancur-hancur ini. Gimana sih, aku udah planning juga bagus-bagus. Adik-adik, tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi adik-adik lihat ya, bahwa seorang merobek-robek kertas my plan-nya. Sepertinya gagal ya rencananya lo seorang. Tapi nanti kita lihat ya, Dosa Heru mau bercerita tentang rencana Tuhan untuk Ruth. Nah, siap ya? Kita akan angkat satu pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan berjanji akan selalu menjadi murid yang setia. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita siapkan dulu ya Alkitab kita. Oke, sudah siap? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih, segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami, sertai kami di dalam mendengarkan firman-Mu yang sebentar lagi akan disampaikan oleh pastor kami. Kiranya firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini dapat menjadi tuntunan di dalam kehidupan Tuhan. Semua yang ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, masih penasaran dengan firman Tuhan minggu kemarin? Bagaimana kehidupan Ruth selanjutnya? Nah, hari ini firman Tuhan kita adalah kita mengikuti perjalanan hidup Ibu Naomi dan Ruth. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini itu terambil dari kitab Ruth bab 2 ayat 1 sampai ke 23. Setelah beberapa tahun Ibu Naomi hidup di negeri Moab bersama dengan kedua menantunya, karena Ibu Naomi sudah menjanda dan suaminya Elimelek dan kedua anaknya sudah meninggal. Kehidupan Ibu Naomi dan kedua anak menantunya, yaitu Orpa dan Ruth di negeri Moab, cukup sulit. Ya, jadi mereka sudah, karena hidup sebagai seorang janda kan tidak mudah. Oleh karena itu, Ibu Naomi
mengambil keputusan. Keputusannya apa, Dani? Ya, keputusannya adalah Ibu Naomi akan kembali ke tanah kelahirannya, yaitu di Bethlehem. Oleh karena itu, Ibu Naomi meminta kepada kedua anak menantunya, yaitu Orpa dan Ruth, supaya mereka kembali kepada orang tua masing-masing. Ya. Karena Ibu Naomi kasihan kalau mereka ikut dengannya. Ya. Nah, bagaimana keputusan mereka berdua, Dedek? Keputusan Orpa dan ternyata dengan bersedih hati Orpa berpamit kepada Ibu Naomi untuk dia kembali ke orang tuanya dan tinggal di negeri Moab. Namun keputusan Ruth bagaimana tadi? Ya, Ruth setia kepada ibu mertuanya, yaitu Ibu Naomi. Ya, Ruth tidak mau kembali kepada orang tuanya. Bahkan dengan memaksa pun Ibu Naomi supaya Ruth kembali, tapi malah Ruth berkata, "Ibu, jangan saya pisahkan dengan ibu. Karena ibu adalah ibuku sendiri. Tanah kelahiran ibu adalah juga tanah kelahiranku. Dan Allah ibu itu adalah juga Allahku. Jadi aku akan tetap setia kepada ibu." Nah, mendengar itu adik-adik, Ibu Naomi sangat berbahagia dan juga sangat terharu, ya, karena Ruth setia kepadanya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Naomi dan Ruth menuju Bethlehem. Nah, adik-adik, di Bethlehem meskipun itu adalah tanah kelahiran Naomi, namun Naomi sudah tidak mempunyai harta di tanah Bethlehem. Karena apa? Karena ketika Naomi dan keluarganya pergi meninggalkan Bethlehem, itu semua harta sudah dijual. Namun ketika datang kembali ke Bethlehem, Naomi masih mempunyai sisa-sisa harta dari negeri Moab, perjalanan dari negeri Moab sampai Bethlehem masih ada sisa. Jadi dengan harta sisa-sisa itu, Naomi bisa tinggal di Bethlehem dengan Ruth. Namun adik-adik, Naomi dan Ruth di Bethlehem juga tidak bisa hidup dengan senang. Mereka hidup dengan sederhana karena dengan harta yang terbatas. Dan untuk supaya tidak kelaparan, tentunya mereka harus juga bekerja. Nah, siapakah yang bekerja tadi? Ibu Naomi sudah cukup tua, tapi Ibu yang lebih muda. Nah, adik-adik, ketika itu musim panen sedang tiba. Musim panen gandum. Oleh karena itu, Ruth bekerja di ladang gandum untuk mencari, memunguti jelai bulir-bulir gandum yang jatuh dari orang-orang para pemanen gandum. Jadi kalau orang memanen gandum tadi, bulir-bulir gandum apa tadi? Kalau di sini mungkin seperti butir-butir beras kapah dari padi, ya. Gitu deh. Jadi ketika di sana mereka di ladang itu
terjelai-jelai gandum diambilin, ada yang jatuh tercecer. Nah, ceceran bulir-bulir itu yang diambil oleh Run. Bekerja di ladang dengan rajin. Dari pagi sampai sore, bahkan dia hanya beristirahat ketika makan siang saja. Nah, jadi Run tidak tahu itu ladang punya siapa. Ternyata ladang gandum itu adalah milik Buas, saudara, masih saudara dengan Naomi. Nah, satu saat ketika Run bekerja, Buas datang dan melihat, memperhatikan Run. Kenapa tadi? Run adalah orang Moab. Jadi di Bethlehem dia termasuk orang asing. Jadi Buas kelihatan memperhatikan Run karena kok mungkin wajahnya agak berbeda, atau mungkin juga pakaian yang dipakai berbeda dengan perempuan-perempuan lain yang bekerja di ladangnya Buas. Ketika istirahat makan siang, jadi Buas menemui Run dan mengatakan, memberikan beberapa makanan bingkisan ya untuk dibawa. Juga Buas minta kepada Run supaya tetap bekerja di ladangnya dan jangan berpindah ke ladang orang lain. Ada di karena perhatiannya Buas kepada Run ketika memulai bekerja lagi, Buas bahkan mengingatkan kepada orang-orang yang bekerja, ya, para pemanen gandum, supaya mereka tidak mengganggu Run ketika Run mengambil bulir-bulir gandum. Bahkan ada di karena Buas betul-betul memperhatikan Run. Buas berpesan kepada pekerja-pekerjanya supaya mereka itu dengan sengaja sedikit demi sedikit menambah bulir-bulirnya yang jatuh, supaya bulir-bulir itu diambil oleh Run, sehingga hasil kerja ataupun bulir-bulir yang diambil Run menjadi bertambah banyak. Nah, karena Ruth rajin, hasilnya sangat banyak. Ya, hari itu hasil yang diperoleh adalah seeva. Ya, ada di satu eva itu berapa sih? Ya, satu eva kalau zaman sekarang itu adalah kira kurang lebih sama dengan 36 liter. Jadi cukup banyak kan? Ya, bisa untuk makan berdua beberapa hari, cukup lama itu. Nah, ada di melihat hasil kerja Ruth yang cukup banyak itu, ada di Naomi sangat senang sekali. Ya, maka Naomi berdoa kepada Tuhan supaya Buas diberkati oleh Tuhan, karena Buas sudah menolong Ruth, ya, dengan memberikan Ruth pekerjaan, bahkan memperhatikan Ruth. Dan adik-adik, Ruth bekerja di ladang Buas, mengambil bulir-bulir gandum yang jatuh itu selama masa panen selesai. Dari kisah Ruth dan Boaz ini, adik-adik, kita belajar bahwa Tuhanlah yang mempertemukan Ruth dan Boaz. Sehingga setelah pertemuan itu, kehidupan Ruth dan Naomi menjadi lebih baik. Sehingga mereka tidak kekurangan dan tidak kelaparan lagi, karena Tuhan memelihara mereka. Tuhan juga memberkati
orang-orang yang berbuat baik, ramah, sopan, seperti sikap puas yang mau menolong Ruth dengan tulus. Amin. Jadi mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami bersujud dan menyembah Tuhan. Baru saja kami mendengarkan firman-Mu, kami belajar dari Ruth dan Boaz. Ruth setia kepada ibu mertuanya, ibu Naomi, dan Tuhan menuntut Boaz untuk membantu dan menolong Ruth dengan tulus. Tuhan, bimbing kami untuk kami bisa juga bisa berbuat seperti Ruth atau Boaz, memperhatikan kepada orang lain, membantu, menolong mereka dengan tulus. Namun kami percaya semuanya itu dapat kami lakukan karena tuntunan saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan pada hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 11a ya. Jadi yuk kita buka kitabnya ya di Pengkhotbah. Sudah ketemu? Ya. Kalau sudah, yuk kita bacakan dulu. Kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 11a yang berbunyi demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Yuk, sekali lagi kita ulang ayat hafalan, kita baca bersama-sama ya. Kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 11a yang berbunyi demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, adik-adik masih penasaran untuk firman Tuhan tentang kehidupan Ruth selanjutnya? Ya, tunggu firman Tuhan di sekolah minggu depan. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan. Yuk kita siapkan persembahannya. Kita angkat pujian, lagu Aku Bawa dan Berikan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, sekarang kami membawa persembahan kami, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini sehingga berguna untuk gereja dan pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini Lo Sepopi mau ajak kalian membuat sesuatu ya, dan sesuai dengan cerita yang tadi kalian dengar. Kalian tahu gak ceritanya tadi? Masih ingat gak apa yang diambil oleh Ruth waktu dia di kebun yang ada milik Pak Boaz? Tahu? Iya betul, Ruth ambil jelek-jelek gandum. Kalian pernah lihat jelek gandum? Belum pernah ya? Nah, ini bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Ini jelek-jelek gandum kurang lebih seperti ini, mirip dengan kulit padi ya. Nah, hari ini kita akan membuat seperti ini. Bahan-bahan yang kita perlukan, kertas ya. Ini Lose pakai kertas minyak warna kuning, tapi kalian bisa pakai kertas warna apa aja juga boleh. Dan kertasnya boleh kertas krep, boleh kertas minyak, boleh kertas yang ada di rumah ya. Kemudian lem, kapas ya, tusuk sate satu atau dua aja, dan kita hanya perlu gunting. Oke, nah langsung aja ya kita buat ya. Dari kertas kita potong kurang lebih 10 cm ya, kita potong dulu. Nah, 10 kali 10 cm ya. Ini Lose bikin lebih gampangnya, kalian langsung aja lipat jadi dua lagi ya.
sampai kurang lebih ukurannya 10 kali 10 cm. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, kalian potong. Tidak usah rapi-rapi juga tidak apa, ya. Seperti ini. Nah, kemudian dibagi dua menjadi bentuk segitiga. Ya. Ini rasa punggung tengahnya jadi bentuknya jadi bentuk segitiga. Ya, segitiga ini ya. Nah, kemudian kita ambil kapasnya. Kapas ini juga, kapas itu apa aja ya, kalau nggak punya kapas, Rosa nggak punya kapas, pakai kertas yang apa sudah nggak dipakai ya, digulung-gulung aja nggak apa-apa ya, supaya kelihatan agak ada isinya gitu ya. Letakkan di bagian agak ke bawah dari segitiga tadi ya, kemudian digulung, gulungnya gini ya, gulung ke arah atas, gulung ke arah atas seperti ini. Kemudian dibuntir, ya, dibuntir pelan-pelan. Ya, ini yang kapas tadi di sini. Kemudian dibuntir pelan-pelan sampai ujungnya runcing. Nah, sampai habis. Pelan-pelan ya, jangan terlalu kuat buntirnya, nanti jadi sobek semua ya. Nah, kelihatan kan runcing. Nah, kemudian ambil lagi satu segitiga lagi. Di bagian bawahnya sekarang berlawanan arah dengan ujung satunya ya, kita lipatnya ke arah yang berlawanan. Nah, sama ini dibuntir pelan-pelan, dibuntir pelan-pelan sampai habis ya, sampai ujungnya runcing. Nah, jadinya hati-hati ya kalau buntir, jangan sampai lepas, ini sudah dibuntir sedikit bagian bawahnya, sudah tidak lepas. Nah, kelihatannya jadi seperti ini, runcing kedua sisi tapi di tengahnya membulat ya, ini bulir gandumnya seperti ini. Nah, buatlah sekitar 10-15 bulir ya, jadi 10-15 bulir. Kalau sudah, nanti kita baru mulai merangkainya di tusuk sate. Tusuk satenya nanti kita pakai potong lagi kertas panjang, kertasnya panjang kurang lebih 2 cm ya lebarnya. Nah, kita perlukan lem supaya tidak lepas-lepas nanti untaiannya ya, kita kasih lem dulu ujungnya. Hati-hati dengan tusuk sate ya, ujungnya runcing, jadi harus dijaga supaya jangan sampai kena tanganmu. Nah, rangkainya kiri kanan ya, bulir jelengnya. Kalau ada di sebelah kiri, kemudian ambil lagi, taruh di sebelah kanan. Setiap kali merangkai satu lagi, posisinya agak turun dan diberi lem supaya tidak lepas ya. Nah, sekarang bagian kanan lagi, kasih lem lagi, ambil lagi bulirnya. Nah, bulirnya turun lagi, begitu seterusnya sampai kita selesai merangkai bulir-bulirnya ini ya, kurang lebih 10-15 bulir jelai. Nah, kalau sudah selesai nanti merangkainya, kita mau bikin daunnya sama seperti tadi, kurang lebih 10 cm tapi dibiarkan agak panjang ya, jangan dilipatkan jadi dua. Kita buat daunnya ya, tahu bentuk daun kan ya, daunnya kita bentuk agak panjang. Nah, seperti kita bikin seperti ini. Nah, jadilah seperti daunnya agak panjang seperti ini ya. Nanti kalau sudah selesai merangkai bulir gandumnya, daun diletakkan yang paling bawah, sekitar 5 helai atau 6-7 helai lah ya. Nah, nanti dirantai jadi satu. Sudah jadi helaian bulir gandumnya ya. Terima kasih. Oh ya, maaf sebentar, kalau sekurang masih ada satu lagi. Kita ada satu aktivitas lagi,
Nah, nanti kalian boleh buka di laptop, di handphone ya. Nanti buka link yang ini ya. Nanti kalian buka linknya. Nah, di situ ada permainan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Nanti kalian boleh kirimkan hasilnya. Kalau kalian rosak, aku lebih suka bikin jelek ini aja, jelek gandum aja, boleh kalian kirimkan hasil karya kalian seperti ini. Atau kalau kalian, aku tidak suka mengerjakan itu, aku lebih suka bermain game di quizzes ya, proses bikinnya di quizzes. Nanti kalian kirimkan waktu kalian bermain di quizzes fotonya. Oke, siap? Tuhan Yesus memberkati kalian. Bye. Mana dong ya? Tadi kan ceritanya kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap bicara kita. Ah, aku tahu nih. Selama ini aku nggak ngandalin Tuhan. Aku mau SMP negeri favorit, tapi aku nggak berdoa. Ah iya. Berarti mulai sekarang aku harus mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana aku. God's plan. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan, sudah beribadah bersama-sama. Tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Ingat selalu adik-adik, kalau Tuhan selalu punya rencana yang indah untuk kita. Ya, kita angkat pujian, plan for me. Berkati gereja kami Tuhan, kiranya gereja kami tetap memancarkan kasih-Mu lewat pelayanan yang dilakukan, di tengah-tengah masa pandemi ini. Terimalah permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk Papa dan Mama kami. Kiranya Tuhan memberkati Papa dan Mama kami di dalam usaha dan
pekerjaan mereka. Tambahkan kesabaran dan hikmat bagi mereka dalam mendidik dan membesarkan kami. Terimalah doa permohonan kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan karena kami sudah menaikkan doa permohonan kami. Kiranya Engkau mengabulkan setiap doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. 1 Petrus 4 ayat 8a. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Terima kasih. 1 Petrus 4 ayat 8a. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Terima kasih. Petrus 4 ayat 8a. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Terima kasih. 1 Petrus 4 ayat 8a. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Terima kasih. 1 Petrus 4 ayat 8a. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Terima kasih. 1 Petrus ayat 8a. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Terima kasih. 1 Petrus 4 ayat 8a. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. 1 Petrus 4 ayat 8a. Tapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Terima kasih. Ayat hafalan 1 Petrus pasal 4 ayat 8a. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Terima kasih. 1 Petrus
4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain. Ayat hafalan hari ini adalah 1 Petrus 4 ayat 8a. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Terima kasih. Ayat hafalan 1 Petrus 4 ayat 8a. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Terima kasih. 1 Petrus 4 ayat 8a. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Terima kasih.